gitu ya. Maksud jadi maksud gemoy ini bahasa ini apa lebih jelasnya gemoy itu gimana? Lucu gitu. Lucu ya. Masih tapi enggak terlalu buncit banget gitu. Oke, maksudnya buncit enggak terlalu buncit itu maksud gimana? Jadi sedap-sedap atau gimana? Ya biar apa? Ya agak itu buncit bagus. Oh gitu. Enggak maksudnya tuh enak dipandang atau ya, kayak bisa menjaga atau gimana? Ya pokoknya enak. Oh enak. Enak dipeluk. Apa? Enak dipeluk. Oh enak dipeluk. Iya. Oh jadi kalau sandekan naik motor itu enak dipeluk ya? Iya. Oh dengan siapa ini? Namanya siapa? Namanya siapa? Aura. Aura Ising Buta Ewe. Kenalan dulu dong. Hai Bunga. Ya. Hai aku Rahma. Rahma ya. Iya. Rahma pengen tanya nih ke kamu dulu ya. Kalau cewek itu pilih cowok buncit apa sispek? Kalau aku sispek. Sispek ini alasannya kenapa kira-kira pilih sispek? Gak tahu, lebih seksi aja. Seksi ya? Atau mungkin karena enak dilihat atau gimana nih sis disana kira-kira? Gak enak dilihat aja. Oh gitu ya, jadi benar-benar menjaga kesehatan olahragawan gitu mungkin ya Maya? Oke. Kalau tadi itu siapa namanya? Bunga. Apa? Bunga. Bunga ya. Nah menurut Bunga, kamu sendiri pilih cowok sispek apa buncit? Buncit. Nah ini beda banget. Kalau temannya sispek, kalau yang satunya buncit. Ini alasannya kira-kira kenapa pilih cowok yang buncit? Ya gemoy aja. Gemoy gitu ya. Maksud jadi maksud gemoy ini bahasa ini apa lebih jelasnya gemoy itu gimana? Ya, lucu gitu. Lucu ya. Gemes. Ya. Gemes. Jadi kalau seandainya kan pas naik motor itu nanti kamu sendiri lagi meluk juga sambil mainin gitu mungkin ya. Ya. Oh gitu. Jadi gemes gitu ya. Ya. Oh gitu. Oke makasih ya waktunya ya. Dengan siapa ini? Karlina. Karlina ya. Yeah. Karlina, saya mau tanya dong ke kamu. Ya. Yeah. Kira-kira menurut kamu sendiri cewek itu pilih cowok sispek apa buncit nih? Buncit tapi enggak terlalu buncit banget gitu. Oke, okay. Maksudnya buncit enggak terlalu buncit itu maksud gimana? Jadi sedang-sedang atau gimana? Sedang-sedang gitu. Nah, oh gitu ya. Jadi kamu sendiri pilih cowok yang buncit. Yeah. Ini sangat unik banget ya. Kebanyakan kan beda jawaban sama sispek ada juga itu. Yeah. Nah, kalau kamu sendiri pilih cowok yang buncit itu alasannya kenapa kira-kira? Kayak seru aja gitu, ada mainan. Oh, gitu ya. Suka dipegang gitu, gitu. Oh, gitu. Jadi pas kalau naik motor itu pas dipeluk itu jadi sambil main gitu ya. Oh, gitu gitu. Ada selain itu ada alasan lagi kira-kira kenapa? Udah aja gitu. Oh gitu, jadi ada buat mainan gili-gili gitu ya. Oke, 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 oke. Karlina makasih ya. Iya. Iya, siap. Siapa ini? Namanya? Minta. 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 Minta, saya mau tanya nih ke kamu. Kalau cewek itu pilih cowok sispek apa buncit nih menurut kamu sendiri ya Minta ya? Kalau kata aku mah sispek. Ini sangat unik banget ya. Kira-kira alasannya kenapa pilih cowok sispek? Ya biar apa? Ya agak itu buncit bagus. Oh gitu, enggak maksudnya tuh enak dipandang atau gimana? Ya pokoknya enak. Oh enak, dipandang, ya. Iya. Enak dipandang. Ada selain itu jawabannya gimana kira-kira selain enak dipandang nih Mita? Ya kayak apa ya? Ya bagus aja bodinya. Oh bagus ya gitu ya. Tapi Mita kan banyak juga nih kalau sanekan cowok sispek enak juga dipeluk supaya nyaman. Tuh gimana menurut Mita sendiri gimana nih kira-kira Mita? Setuju enggak? Setuju ah benar. Oh setuju ya. Jadi kelihatan olahragawan, sehat yeah. juga dan bisa menjaga pasang gitu yeah, keren, Mita, ya. Pokoknya. Keren enak dipandang gitu ya Mita ya. Oke Mita makasih waktunya ya. Yeah. Halo dengan siapa ini? Dengan Tika. Tika ya dan satunya? Sasa. Sasa. Oke. Saya mau tanya nih ke kalian. Cewek itu pilih cowok buncit apa sispek sih? Nah, Tika dulu deh. Buncit. Buncit. Ini kenapa unik banget? Kenapa bisa pilih cowok buncit kira-kira? Soalnya enak dipeluk. Apa? Enak dipeluk. Oh, enak dipeluk. Iya. Oh, jadi kalau sandekan naik motor itu enak dipeluk ya? Iya. Jadi menurut kamu sendiri cowok buncit itu enak dipeluk. Jadi kesimpulannya enak dipeluk ya. Selain itu ada alasan lagi enggak? Enggak. Oh, enggak ada ya. Nah, saya mau tanya lagi nih ke temannya. Kamu pilih cowok sispek apa buncit kira-kira? Lebih baik sispek. Sispek. Ini kok jawabannya beda nih sama teman yang satunya. Alasannya kenapa kira-kira pilih cowok sispek? Karena kelihatan sering olahraga, berarti badannya sehat. Oh, sehat ya. Dan kalau Mas dipeluknya gimana? Masalah meluknya enak atau tidaknya? Oh, jadi kelihatan sehat aja gitu ya. Iya, sering olahraga. Jadi cowok sispek itu kelihatan sehat.
karena sering olahraga gitu ya. Oke, makasih waktunya ya. Halo, dengan siapa ini? Bang malu tuh. Namanya siapa, Nay? Siapa? Aura. Aura ya. Aura, saya mau tanya nih ke kamu, kira-kira cewek itu pilih cowok sixpack apa buncit? Sixpack. Nah, ini sangat unik banget nih. Kenapa kira-kira alasannya bisa pilih cowok sixpack sih? Apa? Tahu. Ke sixpack-nya. Enggak, kira-kira apa kelihatannya maco atau gimana nih kira-kira menurut Aura sendiri? Enggak tahu, tinggal jawab aja. Apa karena enak dilihat atau gimana, tinggal jawab aja. Enak dilihat aja. Oh, enak dilihat ya. Jadi kalau menurut Aura sendiri, kalau lihat cowok sixpack itu enak dilihat, pandang gitu ya. Jadi kayak model gitu mungkin enak dilihat, nyaman. Oh gitu ya. Oke, Aura makasih waktunya ya. Iya. Halo, dengan siapa ini? Dengan Nursari. Nursari ya? Iya. Dan temennya satunya siapa? Silvia. Nah, saya mau tanya nih ke kalian, menurut kalian pilih cowok sixpack apa cowok buncit sih? Ke Nursari dulu nih, ini dulu teman satunya. Bucin. Kenapa nih alasannya? Kok ini unik banget nih, kira-kira alasannya kenapa? Enggak apa, lucu aja gitu kalau lihat cowok bucin. Lucunya gimana ya? Ya gitu, kayak romantis gitu, dibucinin. Oh, kan gitu. Jarang gitu nunggu. Oh gitu, ini unik banget ya. Tapi kan kalau sana kan yang purut apa buncit itu kan nanti meluknya susah dong. Gimana dong itu kalau naik motor? Enggak apa-apa. Tadi kenapa? Ya enggak apa-apa. Oh gitu. Jadi lucu aja, imut gitu mungkin ya. Imut ya. Oh gitu, ini menarik banget. Oke. Nah, saya penasaran ke teman satunya, kira-kira milih cowok yang buncit apa sixpack nih? Sixpack. Nah, ini beda lagi ya. Kira-kira bisa jawab pilih cowok sixpack? Kenapa alasannya? Kayak gimana ya? Kayak enak dilihat aja. Lihat, enak dilihat maksudnya gimana nih? Kurang jelas. Ya, jadi lihat perutnya tuh kayak bagus gimana. Oh gitu, jadi bener-bener kayak olahragawan gitu ya. Selain itu ada nggak kira-kira apalagi? Udah sih. Oh gitu, jadi kesimpulannya kalau perut sixpack itu enak dilihat ya. Jadi kalau sandakan mulut juga nyaman aja gitu mungkin. Iya. Oh gitu, oke. Oke, makasih ya. Iya.